Halo. Masih seputar radiator karena aku bekerja di pabrik radiator dan karena pabrikku nggak selalu membuat radiator baru, jadi ini pengalaman yang seru, pengalaman yang berharga banget. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin hanya pengen tahu bagaimana bekerja di pabrik radiator tapi serasa bengkel radiator. Ini nggak usah. Ini hangdong을 해줄 수 있어, 다? 황동으로? 황동 파이프로? 저번에 그 스텔로 했잖아, 그지? 네. 네, 이거 없어가지고 황동으로 해야 돼. 내가 요것도 한 세트 해줘. 요거. 게이지 줄게. 버텀도 아니야, 파이프? 탑만. 아, 탑만요? 탑이 불량나대. 이게, 이 게이지가, 이 밴딩 했을 때, 네. 여기 걸려가지고 볼팅이 안 된다. 아. 내가 이걸 일로 옮겼어. 내가 그럼 요것도 좀 해줘. 아, 탑만요? 탑만. 이거 밴딩해서 놓을 테니까 내일 아침에 갖다 줄게. Ya, jadi pabrikku, pabrik radiator, oil cooler juga, benerin radiator rusak juga. Aku akan sharing video memperbaiki radiator dengan ukuran 1700x1500-an. Nah, ini radiator untuk mesin merek Dosan. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan klik tombol lonceng. Supaya kalau aku upload video, ada notif di HP kamu. Foto radiator itu, pokoknya di foto, diukur semua kalau sudah beres, karena nantinya kalau dirakit itu supaya nggak bingung lagi, supaya nggak bingung. Jadi aku foto dan aku ukur. Setelah diukur dan difoto, aku langsung bongkar. Bagian pipa-pipa radiator itu atau bagian koanya diserahin ke pabrik sebelah, pabrik bagian NCT. Jadi dia membuat lubang-lubang baut karena ini radiatornya sama tankernya itu di bautnya. Jadi diukur di bagian NCT. Selanjutnya ke perakitan. Jadi kalau ngerakit aku biasanya dua orang, tapi karena ini sekarang pekerjaannya lagi rame, jadi aku sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk radiator oil cooler itu yang penting nggak ada kebocoran, tapi nggak mungkin nggak ada kebocoran, pasti ada kebocoran. Tapi ya syukur-syukur bocorannya itu ada di bagian sisi luar pipa-pipa tersebut, jadi jangan di bagian tengah. Apalagi kalau radiator gede itu menggunakan pipa yang silang-silang itu loh, bro. Nah, kalau yang pipa silang-silang itu untuk mencari titik kebocorannya itu susah, apalagi nembelnya. Tapi nggak semua radiator gede menggunakan pipa-pipa tersebut. Ada juga yang pipa-pipa sejajar. Nah, kalau pipa sejajar itu lebih gampang cari kebocorannya, titik kebocorannya, juga nambalnya lebih gampang. Kalau radiator yang menggunakan pipa semacam ini kan zigzag, kalau dibocor di bagian tengah itu susah untuk cari kebocorannya, cari titik kebocorannya itu susah, soalnya pipanya kan ini silang-silang itu loh, bro. Ini kan ada 6 pipa nih, 1 1 2 3 4
5, 6. Nah, misal yang bocor di bagian nomor 3, itu susah nempelnya, bro. Ini kan radiatornya sama nih ukurannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6 pipa. Nah, cuman ini kan pipanya kan sejajar. Nah, kalau yang bocor misalnya di nomor 3, pokoknya di tengah-tengah, itu kan gampang cari titik kebocorannya, bro. Ketimbang yang pipa yang tadi yang zigzag gitu loh, itu nempelnya susah, cari titik bocornya aja susah, apalagi nempelnya gitu loh. Ini kan gampang dilihat kan. Kalau yang ini gimana? Ini mau lihat itu susah, soalnya zigzag pipanya. Untuk pengerjaan kurang lebih 2 hari atau 3 hari itu sudah selesai. Tapi karena pekerjaan itu nggak cuma ngerjain radiator tersebut, kadang mengerjakan radiator yang lain juga, kadang pindah ke welding juga, pindah ke bagian las-lasan juga. Jadi satu minggu baru selesai karena bolak-balik. Nah, kalau sudah selesai disoap, dites bocor dan enggaknya, itu langsung dipenting. Setelah dipenting ya udah dikirim tuh. Ya syukur-syukur enggak ada bocorannya. Tapi untuk kemarin itu ada kebocoran di bagian sisi luar. Jadi gampang pengerjaannya. Kalau di bagian sisi dalam itu waduh nyerah. Jadi beberapa bulan ini pabrikku itu ramai banget dan cari pekerja itu susah. Recording video? Recording video. Oh, nice to meet you. Onel Majima ke? Onel Ile Majima. Onel Majima. Nail Odika. Nail Soul Kagoshipa. Soul mo ya? Soul Haksen. 그래서 저기서 다른 거 일 찾았어요. 바이바이. Have a good day. 예, 바이바이. He's a nice guy. Hai. Bangladesh ning kene arbaitan pirang tahun wis? Pirang bulan? Sebulan pas ya ne. Sebulan anu, ujul seminggu. Sebulan putus seminggu. Nah, dia sekarang dia hari terakhir kerja di Seki. Nah, biasanya pekerja arbeiter itu menggunakan visa turis atau dia ilegal atau kaburan. Tapi dia adalah pelajar, mahasiswa. Dia sekolah di Korea dan karena nggak ada kegiatan belajar mengajar, jadi dia memilih arbeiter. Dan kemarin adalah hari terakhir dia bekerja. Pas kebetulan hari Sabtu itu suruh kerja sampai 8:30 PM. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalau aku upload video ada notif di HP kamu.